lagi di hutan sendirian nih. Oh enggak sendiri. Suami sama Adam lagi di mobil karena Adamnya tidur. Nah terus saya kesini seperti biasa di musim semi, di mana di city center orang-orang lagi panik, kisruh pergi ke toko untuk mencari bahan makanan. Saya mah ke hutan aja nih, nyari daun bawang beruang namanya, kalau bahasa Hungaria daun medveh hajma atau wild garlic bear. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, nanti saya akan tunjukin seberapa banyak daun-daunnya yang sudah mulai tumbuh di hutan sini. Dan ini daunnya, mungkin kalau kalian sudah pernah nyobain masak, daunnya wanginya seperti daun bawang putih. Dan tumbuh di sini di hutan, tumbuh liar dan kita bisa ambil. Oke, kalau kalian mau lihat bagaimana situasinya, suasananya atau di mana daun-daunnya tumbuh, kalian bisa tonton terus di video ini. Video yang sebelumnya. Mama cari daun medveh hajma. Pinter. Ada mau cari daun juga? Bantuin mama. Enggak. Gimana? Ada mau cari juga bantuin mama. Ada mau bantuin mama cari daun medveh hajma? Iya. Mau bantuin mama? Ini banyak daun, yuk kita cari yuk. Kita cari daun medveh hajma. Enggak mau. Adam katanya tadi mau bantuin. Jadi nggak mau bantuin. Kan kita nih sekarang lagi di hutan, di forest. Kita lagi cari daun medveh hajma untuk dimasak di rumah. Medveh hajma, daun medveh hajma. Kita udah pernah kesini waktu mama hamil. Ada masih di dalam perut mama. Terus kita kesini, inget nggak? Ya pasti nggak inget kan, waktu itu masih di perut. Daun medveh hajma enak loh. Rasanya seperti kangkung, sayuran yang ada di Indonesia. Kangkung. Nah, ini hasil pencarian daun medveh hajma kita hari ini. Lumayan berat loh. Aduh, seneng banget deh. Kalau yang di kantong ini sih nggak terlalu banyak. Wah, Adam sama bapaknya udah di sini aja. Adamnya udah bangun. Tadi dia tidur. Halo Adam. Udah bangun tidurnya. Adam. Opa. Di sudut sana, papanya Adam udah mulai beraksi mengantongin daun-daun medveh hajma. Tolong ambil yang banyak. 5 kilo. Oh my god, we find a nest. Sarang burung. Ada isinya enggak? No, empty. Awas Adam, jangan kemana-mana ya, tungguin ya. Di atas sana itu jalanan dimana tadi saya parkir mobil terus masuk ke dalam hutan sini. Masuk ke sini. Nah, ini seperti jurang. Lembah kecil dimana di bawahnya ada aliran sungai kecil. Dan di sebelah sana juga itu, jadi ini kan sungai. Nah, itu ke atas itu bukit kecil. Tapi di bukit sebelah sana sih nggak terlalu banyak daun-daunnya. Hanya pas di seberang sini aja tuh, lihat. Boleh kita ambil cuma 2 kilo aja per orang. Nah, seperti ini daunnya. Jadi mirip banget sama daun lili, bunga lili. Cuman
kalau udah tahu, udah pengalaman, bisa ngebedain daunnya gimana. Nah, begini deh suasananya. Tenang aja kok, aman, nggak ada beruang atau serigala yang pasti. Cuma kalau kayak deer, apa itu, rusa sih ada ya. Nah, udah deh. Mau ambil lagi, panen lagi. Yuk, 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 kita ambil yuk daunnya. Adam asik banget tuh, makan chips. Mamanya makan daun aja. Enak ya? Tinggal petik, dimakan. Mudah-mudahan sehat, bersih. Langsung dari hutan, nggak usah takut. Ada mau makan daun medway hajma nggak? Makan chips aja. Mamanya dong, A. A mana A? Boleh nggak minta A? Tahu gini mah tadi bawa sambel. Ah, nyesel deh nggak bawa sambel sambil ngelalap sekalian. Next time. Nah, Adam lagi nungguin mama dan papa metik daun medway hajma. Adamnya dikasih chips aja. Anteng dia. Adam tungguin mama ya di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Santai. Enak makannya Adam. Chipsnya enak. Iya. Chipsnya enak. Pun banyak banget ini daunnya, benar-benar berkah banget. Spring ini banyak banget keberkahan dari alam yang kita bisa ambil. Udah bohong ya, udah deh, udah penuh juga ya plastiknya. Pulang deh, saatnya kita pulang. Dingin. Lagian gak pakai jaket tebel. Pakai jaket cuma 1-2 kebiasaan. Opa. Ya udah yuk pulang yuk. Nah, semuanya saya rasa untuk memetik daun medway hajma kali ini di bulan Maret tanggal 13, enggak bawa jauh lupa. Tanggal 13 tahun 2020 edisi spring. Hari ini sudah segini dulu. Terus di tengah kasus corona yang semakin marak di Budapest, cukup memprihatinkan juga di mana orang-orang sedang panik membeli bahan makanan di toko, dan kita sih ke hutan aja panik ngambil daun. Mudah-mudahan daun yang kita peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan makan kita beberapa hari. Dapur tetap ngebul, makan pakai nasi aja pakai daun sama sambel udah sih. Saya mah itu aja, jadi nggak perlu panik-panikan. Cukup lalapan aja daun medway hajma. Di bangkunya ya, jangan nangis, tapi soalnya dia kalau ditaruh di mobil selalu nangis. Adam duduk di bangkunya, kita pulang. Oke. Nah, ini dia nih hasil panen medway hajmanya, sekitar 3 kilo sih kayaknya. Oke, sekarang kita pulang ke rumah, mau dimasak soalnya udah lapar.